Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Dadut Ngevlog. Kali ini gua habis ngisi ini ya, ngisi apa namanya ngepom lah istilahnya, nyolar guys, nyolar. Ya begitulah. Gua ini mau San Mori guys, mau San Mori. Wah, gua persiapin ini dulu, persiapin kamera ini udah pas belum angle-nya, anjay, pasin dulu. Biasalah biar pas. Takutnya motor gue ini yang terlalu kencang, terlalu mantap, membuat kamera gue geser. Gimana gak kenceng coba? Gue udah pakai winglet nih, pakai winglet sih membuat aerodinamis, aero fairing, tetapi speed minimalis. Itulah si Meki, mantap. Gue di sini bareng temen gue ya, bareng si Agung. Add aja di IG-nya, ada ya IG si Agung Froxy kalau nggak salah namanya, ntar gue cantumin dah di bawah. Dia si user lele guys, user lele silahkan kalian komen bisa di bawah buat para user lele nih. Gue nggak bisa ngejar dia, terlalu barbar kalau user lele mah nggak kuat. Gue mau San Mori ini, gue ketinggalan biasa, San Mori gue itu ngaret guys, nggak bagus San Mori ngaret mah. Tapi ya mau gimana lagi, memang gue ada kesibukan sedikit ya, jadi agak ketinggalan sedikit doang, sedikit, nggak banyak, tenang aja, tenang. Gaya banget laguan segala, benerin sarung tangan, hati-hati boy, jangan ditiru ya, ini adalah hal tidak baik, hal buruk, jangan ditiru. Gue ini arah mau ke Pemda guys, ini lagi menuju Pemda, menuju Mekarta sih lebih tepatnya ini. Nah ntar dari Mekarta baru ke Pemda gitu. Gas dulu, gas tipis-tipis. Berasa sepi ya karena emang gue berangkat 2 orang, jadi sepi, berasa kesepian. Mana nggak ada tuh, nah itu teman gue tuh, dia orang Tegal guys. Buat kalian yang orang Tegal bisa komen lagi di bawah, tanyain barangkali kenal ya kan. Mungkin kenal sama dia, barangkali pengen gabung ke sini biar bareng-bareng sama dia ya. Oke, silakan. Kita San Mori santuy. Jalan-jalan santuy aja, enggak usah kenceng-kenceng. Ngapain kenceng percuma? Speed gua minimalis. Speed gua ekonomis, maksudnya bukan minimalis ya, ekonomis. Jadi gue itu ada slogan khusus buat si Meki, yaitu si Meki memakai aero fairing, apa itu namanya ya, intinya itulah, biar angin menjadi aerodinamis tapi speed ekonomis, gitulah maksud gue ya. Nggak lancar karena gue memang baru bikin slogan itu, ntar intinya slogan itu punya si Meki. Meki is the best, kalau kata gue sama Meki is the best. Ya karena motor-motor gue, jadi ya gue sanjung-sanjung sendiri daripada gak ada yang nyanjung. Ini gue lewat Mekarta ya, lewat dalam, maksudnya gak lewat jalan gede. Gue ikutin aja dah, dia mau kemana juga, hagas, bayi hayu. Karena dia di depan, jadi gue yang ikutin dia. Kalau gue yang di depan, baru tuh terserah gue mau kemana gitu kan. Gue ikutin si Agung ini, si Proxy. Apaan sih itu Froxy, nggak tahu, nggak ada sejarahnya, nggak jelas. Tanyain aja ke orangnya kalau kalian penasaran. Langsung cek di IG-nya, stalking bebas. Masih jomblo, ay ukti, itu kan banyak ukti kalau San Mori gini sih. Oh ya, ini gue juga rencana sih ya, di Dadut Ngevlog tuh ada juga buat cover-cover lagu. Jadi kalian yang suka ngedengerin lagu, ngedengerin musik, bolehlah dipantau channel gue gitu. Jadi gak melulu tentang dunia permotoran gitu. Jadi apa aja kerjaan si Dadut ini, intinya mah Dadut Ngevlog gitu kan. Vlog apa aja gue masukin,
biar kalian pada terhibur, barangkali barangkali emang kalian pada suka kan, siapa tahu gitu kan. Dari cover, my cover, kalian pengen request lagu apa, silahkan komentar di bawah. Ini di sini masih aman-aman guys, masih kita masih santuy-santuy. Banyak juga nih yang San Mori tuh depan. Ini rombongan San Mori sih tuh. Tuh kan ada. Kelihatan sih dari stylenya, kalau bocah-bocah San Mori tuh stylenya ya gitu-gitu aja gitu kan. Kelihatan intinya mah kalau bocah mau main sama anak-anak San Mori tuh kelihatan. Memang ciri khasnya begitu kali ya. Nah ntar di depan nih, di lampu merah nih. Di lampu merah gua merasa apa ya, lebih jelasnya kayak wah ini asik juga nih buat konten gitu kata gua. Maksudnya tersinggung mah enggak, gua orangnya enggak tersinggungan, cuman asik aja gitu, gak ladenin, ayolah gitu. Ntar nih lihat nih, sebenarnya kalau dia enggak mulai duluan ya gua enggak kepikiran buat konten atau kepikiran buat ngebalapnya, cuman dia dari gas awal tuh ngehentak-ngentak gimana ya, dia tuh ngegas duluan gitu sampai ban belakangnya tuh ngepot. Jadi di belakang gue buset, dia kok kayak apa ya, kayak ngeledek gitu. Bukan ngeledek sih sebenarnya, intinya mah kita saling sopan aja di jalan gitu kan, apalagi itu kan lampu merah, bukan kita doang yang pakai jalanan gitu kan, banyak orang. Jadi yang ramah-ramah aja gitu. Nah, nih di sini tempatnya nih. Nah, itu depan. Ini motor CRF apa motor apa ini? Ini motor trail lah ya. Kayaknya CRF sih. Tuh. Sini masih oke. Nah, ini di sini nih. Dia gasnya tuh konyol tuh. Lihat, sampai ngepot begitu. Udah dikejar dulu sama teman gua, sama si Agung. Karena gua ditikung enggak berani, gua ngejar di sini nih. Gue kejar, coba nih gue kejar nih, gue udah takut duluan ah, gue mampu nggak ya gitu kan. Oh pas dikejar ternyata gue mampu tuh, gue turunin lagi gasnya di sini ah, biarin dia suruh dulu, ntar gue kejar lagi gitu kan, biar asik gitu, nggak cuma sekali doang. Nah gue biarin nih di sini, gue pelanin turunin gas gue, tar, gue biarin dia nyalip gue, biar ah bodoh dia duluan gitu kan. Gua ngakak di sini anjir tuh. Dia tuh sampai sampai agak greget kan. Kelihatannya sih agak greget ya. Tuh, diterabas gue ya, namanya motor trail sih. Gua jadi ikut-ikutan anjir. Gua kejar lagi nih di sini. Kejar. Nah, gua pelanin lagi, turunin gas lagi. Pelanin, biarin dia duluan. Oke. Sono, salip lagi. Sono. Kayak gue yang ledek jadinya. Enggak apa-apa kan, emang tujuan gue buat konten tuh. Kejar lagi. Emang Mackie gue Mackie apaan? Mackie gue mah Mackie barbar anjay. By the way ini just konten ya, cuman candaan, maksudnya enggak ada unsur provokasi atau apa. Nah, di sini gue ngelaksan sih sebenarnya, cuman mic gue enggak terpasang, gue ini juga dubbing. Di sini gua klakson, tapi dia nggak klakson balik, kayaknya kesel kali ya digituin. Udah lah, nggak apa-apa lah, yang penting mah kita tujuannya asik-asik aja, have fun gitu kan. Ya lagian siapa suruh, di lampu merah dia geber-geber, kejar kan gua. Oh, gua juga pakai knalpot racing, gua juga punya. Emang dia doang gitu, maksudnya dalam hati gua. Di jalan ini udah mau sampai nanti gua ketemu sama teman gua juga, ini tim bacot juga. Tapi lupa gue namanya, ini temen si Aris kayaknya sih ini. Lupa gue namanya. Nah, gue ajakin aja sekalian, ayo bareng yuk, daripada nggak tahu kan di mana gitu. Gue ajakin bareng. Asik sih kalau emang di jalanan ya, di jalanan terus ada yang kayak gitu tuh berasa asik aja gitu, buat dikejar, berasa greget aja. Gregetnya greget gimana ya?
pengen ya kalau misalkan gue kalah ya biarin, emang gue tujuannya hanya have fun doang gitu kan. Tapi kalau menang ya seneng gitu. Sama-sama darah muda kali ya, kalau kata gue mah sama-sama usia muda. Gue masih muda guys. 18 plus anjir, tapi plusnya banyak. Nah ini kita udah sampai di Pemda biasa, lokasi Persan Morian favorit kita ya di sini di Pemda. Deket, oke, nyaman, enak. Yang jualan juga banyak, kalau pengen sarapan ada, sarapan pengen minum ada, apa aja ada. Ukti-ukti banyak ada, silakan tinggal dipilih asalkan kalian pandai merayunya dan pandai membawanya. Ya silakan digasin gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa, nggak pandai, ya banyak-banyakin belajar lagi buat ngerayu ukti-ukti biar dapet. Tuh kan baru jadi bilang langsung ada. Banyak fotografernya juga buat kalian nih, langsung bisa dicek balik San Mori, cari nih foto-foto kalian, barangkali ada foto-foto kece kan, mantep tuh kan. Nih agak sepi, enak. San Mori. Ya buat kalian yang belum nonton di video gue sebelumnya yang dubbing-dubbing, ada 3 video sih di hari yang sama, cuman gue potong-potong jadi jadilah ini 3 video ya. Jadi di hari ini tuh ada yang crash juga, bisa dicek di video gue sebelumnya ya, yang crash R15 tuh parah banget. Dan yang video keduanya juga yang cornering gitu ada, bisa dicek juga di video gue itu yang baru kemarin gue upload, baru berapa hari kali ya. Terus ini yang terakhir, yang terakhir di hari itu yang sama maksudnya ya, di hari pas gua rekaman yang crash. Nih by the way di sini gua nyasar ya, bukan nyasar sih, maksudnya biasanya teman-teman gua pada nongkrong di sini, cuman kali ini enggak. Kali ini teman-teman gua pada nongkrong di hutan kotanya. Nah, jadi gua putar balik. Pantesan sepi. Oh, pantesan. Karena emang dia pada di hutan kotanya, bukan di sini. Kok nggak ada ya, kata gue maksudnya di dalam hati, kok teman-teman pada nggak ada, pada kemana ya, bingung gue. Salah orang kayaknya, dia ngelambai-lambai ke gue nih, mungkin dikira temennya kali ya, tapi gue nggak kenal tuh. Tapi nggak apa-apa ya, kenal mau nggak, kalau emang dia nyapa ya sapa balik lah. Kita juga nggak enak kalau udah disapa tapi maksudnya kita juga nggak apa namanya, kalau kita udah nyapa orang terus kita nggak disapa balik kan perasaannya gimana gitu kan, malu. Jadi kalau misalkan kalian nih disapa orang meskipun nggak kenal, sapa balik aja, nggak apa-apa, dibiarin dikatain sok kenal gitu, biarin. Yang penting kita itu jangan sampai menyinggung perasaan orang lain gitu, akrab-akrabin aja, jadi siapa aja, jadi jangan milih-milih gitu. Kalau kata gue mah yang penting kita care gitu kan, sama-sama sehobi, sama-sama seneng dunia permotoran, seneng Persan Morian, seneng riding, seneng apa. Jangankan sih sama yang sehobi, yang beda hobi aja kalau emang dia care, emang dia enak ya ayo gitu. Apalagi sama yang sehobi kan udah pasti buat sefrekuensi itu ya, kita ngobrol apa juga pasti nyambung. Tapi kalau gue sendiri sih apa ya, gue ngerasa gue orangnya fleksibel gitu. Kayak gue diobrolin ini ayo, diajak mainan ini ayo gitu. Nah, dia nongkrongnya pada di sini nih. Bentar lagi sampai. Tapi gua nge-vlog kayak gini ya. Maksudnya gua pakai dubbing berasa kurang asik aja gitu ya, maksudnya. Gimana sih? Kurang enak didengernya. Jadi kayak aneh gitu. Kayak ini nge-vlog tapi kok suaranya kayak kurang semangat, kurang gimana, tapi gue bingung sih. Nah ini gue udah sampai nih. Nah itu teman-teman gue tuh banyak kan tuh. Widih, langsung ada yang ngatain dong fotografer. Kakak hits.
Kalau orang-orang dulu namanya kakak hits. Pokoknya mah gue datang harus difoto, gue request gitu kan. Karena apa? Karena gue butuh foto yang bagus. Semua orangnya gitu, butuh foto yang bagus kan. Seneng kalau dapat foto yang bagus tuh seneng. Kita parkirin dulu motor kita, guys. Parkirin si Meki anteng-anteng di sini. Awas, hati-hati, awas senggol bacok lu. Nah. Buset, kinclong banget Meki gua. Wow, nah ini fotografer kita nih, Mainul Karim. Cek aja IG-nya. Tapi dia udah ada yang punya ya. Ada yang punya dia, jangan disenggol. Kasihan. Nah kalau ini baru nih, ini jomblo nih. Yang tadi nih Agung Proxy. DM aja langsung, cek pokoknya mah. Ngajoak, meledak, jopros parah. teman-teman gua nih. Tuh, biasa nih ada si suhu tim bacot, anjay. Tos-tosan dulu, tos-tosan. Pakai minum ge kalau tos mah ya, biar mantep. Sambil minum kan enak, enggak kering tuh tenggorokan. Gua udah ngomong lama kan, kering tuh tenggorokannya. Ini di Red Bull, anjay. Tuh kemarin tuh motor viral yang pakai sirip-sirip hiu, sirip bawal. Motor viral itu sirip bawal yang kena senggol bacok. Senggol dong. Kita sorot orang-orangan. Ini si pencinta cornering nih, dia mah emang joki sih. Dia pembalap. Madang dulu guys, yang penting madang ya. Ada yang lagi makan juga dia. Tuh ya madang, yang penting madang. Sip, tuh katanya jopros pokoknya mah. Jopros parah. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya guys ya. Cukup untuk hari inilah. Buat kalian yang suka dengan video-video kayak gini, suka dengan pergabutan gue ya, silahkan di like, di komen, di subscribe juga. Terus dipantau, terus didukung, di share, jangan lupa ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Salam dari gue, Dadut Ngevlog ya. Slogan gue jangan lupa ditenarkan ya, Jospar, Jopros parah, anjay. Bye-bye.